Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Firdaus Abu Bagir. Masih dalam pembahasan yang sama, yaitu belajar mobil dari nol dan pasti bisa. Sekarang saya mau melihat kawan saya, ya, rekan saya yang pada waktu itu belajar mobil di lapangan dan sekarang dia sudah mulai belajar mobil di jalan, ya, walaupun jalan ini tidak ramai, ya, jalan sepi. Memang saya sarankan untuk yang pemula itu di jalan sepi dulu, ya, sebelum ke jalan raya yang ramai untuk mengurangi risiko dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Baiklah, mari kita simak, ya, kemajuan dari kawan saya ini yang memang sama sekali dari nol belum bisa mengemudi mobil, dan dia menonton video-video saya sebelumnya dan dia pelajari tutorial yang saya berikan di dalam video itu. Silakan tonton video saya yang sebelumnya yang ingin belajar mobil dari nol yang sama sekali belum bisa, insyaallah pasti bisa. Dan yang suka silakan di subscribe, like, dan silakan di share kepada teman-teman yang ingin memerlukannya. Baik, mari langsung kita lihat saja teman saya ini yang mulai praktik di jalan biasa gitu, walaupun jalan sepi. Ya, perkenalkan lagi, berjumpa lagi dengan saya Bima Rizal Biantoro. Hari ini kita belajar, alhamdulillah sudah di lapangan. Yang video sebelum-sebelumnya yang saya belajar di lapangan, dan alhamdulillah sekarang udah mau belajar di jalan raya, tapi alhamdulillah ini lagi sepi dan dipandu oleh Pak Firdaus. Kebetulan beliau lagi ada di sebelah saya. Langsung aja Mas Bima, apa aja yang harus dilakukan? Jangan lupa safety belt-nya, jangan lupa biasakan, ya, walaupun baru di jalan sepi tetap harus memakai safety belt. Nah, ya, pasang. Ya, siap. Rem kaki. Injak aja dulu. Rem kaki injak. Lihat ke depan. Ambil jalur, ya. Ini jalur orang. Ambil kiri. Biasakan jalur lajur kiri. Ngegas pelan-pelan. Tambahkan gas, ya, seperlunya. Ini karena agak menanjak. Boleh ditambahkan. Perhatikan tutorial belok sudah dipelajari bagaimana. Terus, nah, ini patokannya itu langsung patahkan kiri, habiskan. Apa, habiskan aja? Nah, balas. Ini Mas Bima alhamdulillah sudah mulai lancar, ya, di jalan biasa, ya, tapi sepi. Cuman saya sengaja carikan jalan yang biasa tapi sepi dulu. Nah, Mas Bima jangan tegang, nggak usah tengok, ya, fokus ke jalan. Ingat rem, ya. Jangan rem mendadak, coba rem sebentar. Rem yang halus, coba. Coba rem yang halus. Sampai berhenti. Oke, lanjutkan jalan. Nah, di situ ada belokan lagi, masih mah kiri, lihat-lihat. Coba bagaimana? Gak usah tegang, santai aja. Apa patokannya, ya? Nah, itu dah. Ya, langsung patahkan kiri. Langsung sekali lagi kita muter ke kiri. Kayak dulu, kayak lagi.
Mas Bima sudah mulai agak lancar. Jangan terlalu banyak juga ambil gasnya, Mas Bima. Kalau gas itu sebenarnya untuk sesuai keperluan aja ya. Kalau agak lambat ditambahkan, kalau kecepatan ya dikurangi gitu. Apalagi bagi pemula ini jangan sering main gas. Ngebut itu gampang sebenarnya. Gaspol itu udah ngebut gitu. Yang penting kita yang diutamakan adalah keamanan, kenyamanan dalam berkendara gitu. Karena kita bukan mau jadi pembalap. Kalau mau pembalap silakan disentul ya. Ambil kiri, Mas Bima. Rem pelan-pelan. Coba posisi tangan bagaimana kalau belok? Nah, pinter. Nah, kita ambil kanan coba. Nah, rem, siapkan rem. Nah, apa-apa ada. Balas. Oke, sahabat, itulah tadi si Mas Bima, rekan saya itu telah mempraktikkan belajar mobil langsung di jalan ya. Walaupun di jalan sepi, dia sudah mulai lancar. Dia terus belajar melihat video-video saya yang dari belajar mobil dari nol pasti bisa itu ya. Dari video pertama sampai video yang terakhir kemarin. Memang video saya itu nggak secara berurutan sih gitu ya. Tapi insya Allah untuk bagi pemula bisa dilihat video-video saya sebelumnya yang Mas Bima belajar di lapangan. Dan sekarang dia pada tahap selanjutnya itu di jalan yang agak sepi dulu gitu. Kemungkinan tahap selanjutnya nanti akan belajar di jalan raya yang biasa ya, atau jalan yang ramai. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Silakan yang suka di like. Kalau memang perlu di share kepada yang membutuhkan, silakan di share ke media sosial teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe supaya bisa menonton video-video saya selanjutnya. Dan tekan loncengnya biar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Dari saya, Firdaus Ababagir, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.